Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya di channel Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk zodiak Aries ya, perjalanan cinta Aries di tahun 2021. Kira-kira perjalanan cinta kalian ini apakah kandas ya, atau stagnan, ataukah break, ataukah lanjut, ataukah akan menikah. Nah, yang pertama saya bacakan untuk zodiak Aries sama Aries dulu ya. Kalau Aries sama Aries tuh saya rasa bisa ya, karena mereka tuh sama-sama keras ya, sama-sama cerdas, pakai logika mereka itu, sama-sama berprinsip ya. Tapi mereka tuh karena jiwa mereka, otak mereka yang cerdas itu, mereka bisa berkolaborasi ya, bisa menyesuaikan diri dengan suasana apapun. Mereka bisa merubah karakter mereka dengan cepat, bisa merubah sikap mereka atau sifat mereka dengan cepat. Mereka bisa menyesuaikan diri ya, karena tingkat penyesuaian diri mereka tuh tinggi. Jadi kalau orang bilang Aries itu kaku ya, sebenarnya tidak juga ya, karena mereka berusaha selalu berproses merubah diri. Dia selalu ingin mencari hal-hal baru dan menemukan hal-hal baru dan memberikan hal-hal baru ya, apa ya, bukan memberikan, menyalurkan hal-hal baru dari diri dia gitu. Jadi patahkan asumsi orang bahwa Aries itu kaku ya. Patahkan semua itu. Kita harus berubah, Aries. Kita harus berubah. Kita harus memusnahkan karakter-karakter kita yang kaku itu, yang terlalu otoriter. Keras kepala sih boleh saja, tapi yang positif ya. Oke. Okay. Aries. Sama Aries. Kalian ini kalau berkomunikasi itu mungkin terlalu banyak pertentangan sehingga sering mengalami kekecewaan. Tetapi Aries, kalian itu ya, karena kalian tuh suka happy-happy ya. Ya. Jadi suasana cepat berubah. Aries itu mudah berubah ya. Mudah masuk ya. Mudah menyesuaikan diri ke setiap suasana gitu. Jadi selalu membuat perubahan dalam dirinya. Ya. Jadi mereka berdua itu ya, kadang-kala kalau sedih-sedihan ya, sedih banget ya. Kalau tidak lagi berantem tuh sama-sama sedih, sama-sama kecewa, sama-sama pingin move on. Padahal dalam situasi yang sama mereka tiba-tiba suka lupa sama kemarahan mereka. Karena apa ya? Karena karakter mereka tuh yang suka happy-happy aja ya, cepat lupa sama emosional mereka. Jadi ya mudah sekali buat mereka untuk kembali apa ya? Kembali cair gitu. Misalnya di sini kalian tuh suka apa ya, cepat merubah suasana ya. Jadi saya melihat kalian ada kecocokan ya. Ya, kalian berusaha selalu berusaha menyatukan perbedaan ya, dan kalian selalu mencari pendapat atau meminta sorry saya batuk selalu berusaha mencari solusi atas permasalahan kalian dengan mencari petuah ya, atau petunjuk-petunjuk, atau mencari bertukar pikiran dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih paham. Kalian selalu mencari fatwa-fatwa untuk memperbaiki hubungan kalian. Dan kalian berdua itu kalau sudah cuek-cuekan ya, kalian fokus kepada pekerjaan ya. Kalian lebih memilih fokus kepada pekerjaan. Jadi kalian tuh kalau lagi marahan tuh ya, kalian lebih berpikir, ah mendingan gue fokus sama pekerjaan atau sibuk ngurusin usaha ke, bisnis ke, apa ke, daripada gue ladenin dia, mendingan gue cari kesibukan yang menghasilkan uang atau apa gitu ya, bersenang-senang gitu.
ya, kalian tuh saling mengharapkan lebih ya. Kamu sama pasangan kamu tuh ya, Aries sama Aries tuh ya, selalu berharap bisa melakukan yang lebih baik kepada pasangan kalian ya, karena karakter kalian yang sama ini, jadi kalian sama-sama memahami ya. Kalian tahu bahwa apa yang diinginkan kalian itu ya, di saat kalian kecewa ya, itu juga dia inginkan pasangan kalian sama. Jadi kalian sama-sama mencari kelebihan diri masing-masing untuk bisa menyatukan kembali ya hubungan ini gitu, menyatukan kembali hubungan kalian ya sesuai dengan keinginan kalian. Kenapa? Ya. Kalian itu kalau sudah diam-diaman ya. Kalian, saya melihat di sini kalian tuh sebenarnya perasaan kalian itu sangat kuat, tinggi, saling sayang, saling kasih. Ya. Jadi kalau kalian sudah lagi marahan gitu, kalian berbicara dengan diri kalian sendiri, dan saya rasa kalau kalian sudah sama-sama diam ya, disitulah kalian paham bahwa apa yang bisa kalian lakukan untuk pasangan kalian agar bisa berdamai kembali ya. Kalau kalian sudah cuek-cuekan, disinilah yang membuat rasa rindu kalian itu semakin menggebu-gebu. Cie, Aries sama Aries. Dan Aries sama Aries itu ya, mereka punya khayalan yang sama. Mereka punya mimpi yang sama, punya angan-angan yang sama, ya, punya cita-cita yang sama, ya. Jadi kalau kalian bersama, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan bersama-sama, karena kalian punya visi misi yang sama gitu, punya angan-angan yang sama, punya tujuan yang sama. Jadi apapun yang kalian lakukan bersama, jika kalian berusaha untuk tetap sejalan, berusaha untuk tetap mencari bersikap bijak, mencari kebijakan-kebijakan melalui petua-petua dari para penasihat, mungkin dari keluarga kalian ya, atau kakak kalian atau saudara kalian yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman lainnya ya. Saya rasa di sini kalian bisa saling mengimbangi, saling mendukung ya. Cuman kalian di sini kalian sama-sama berjiwa pemimpin ya, kalian punya visi misi yang sama ya, kalian itu suka happy-happy bersama. Namun di sini kalian punya karena kalian ini sama-sama boros ya, suka boros-borosan, suka bersenang-senang, jadi perlu adanya kerjasama untuk lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan kalian ya, ya lebih memperhitungkan lagi, perhitungan lagi. Ya. Dan saya lihat di sini kalian ini lanjut. Ya, beberapa dari kalian akan menikah. Ya. Beberapa dari kalian ya, jika kalian membuang gengsi-gengsi kalian dan bisa saling terbuka, saling mengutarakan isi hati, bisa dalam satu, bisa menyatu dalam satu pikiran dan bisa menyatukan visi misi kalian, maka kalian hubungan kalian di tahun 2021 ini kalian lanjut ya. Sebagian mungkin akan menikah, menjalankan usaha baru atau fokus kepada pekerjaan kalian ya, untuk mencapai kesuksesan.
Ya, oke. Jadi Aries sama Aries balance ya, kalian itu bisa. Ya. Kalau yang sudah berumah tangga dan sampai di sini ada orang ketiga. Ya. Tapi itu tidak bermasalah. Tidak penting gitu orang ketiga buat kalian, ya. Oke, Aries. Sekarang Aries sama Gemini ya. Aries sama Gemini. Oh ya, videonya kayaknya panjang ya. Jadi mendingan saya over ya. Di over ke video sebelah lagi. Jadi nanti Aries sama Gemininya nanti di video berikut aja ya. Soalnya panjang banget. Jadi saya tunggu ya, saya baca lagi. Lalu apakah di 2021 ini Aries sama Aries ini akan menikah? Kalau yang sedang menikah, yang sudah menikah, kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan ya di 2021 ini. Kalau kalian yang masih pacaran, kemungkinan kalian adalah jodoh di 2021 ini ya. Kalau kalian yang masih jomblo dan masih punya target kepada Aries yang lain, maju ya, saya sarankan maju, karena ini adalah kesempatan terbaik yang sangat rugi kalau kamu lepaskan, karena di sini ada Wheel of Fortune ya, roda keberuntungan. Jadi kalian Aries yang sedang melakukan apa, berencana untuk berbisnis, melakukan bisnis atau apa gitu ya, usaha atau menerima pekerjaan, menjalankan pekerjaan baru ya, kalian akan sukses di tahun 2021 ini. Ada keberuntungan berpihak kepada kalian, roda keberuntungan berpihak kepada kalian. Jadi hubungan kalian pun balance ya, rezeki kalian pun balance ya. Oke, selamat ya Aries. Aries vs Aries, selamat. Saya ucapkan selamat dan kita doakan sama-sama ya, semoga apa yang saya bacakan ini diijabah ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita yang baik-baik saja ya. Semoga ini yang saya bacakan di tarot ini menjadi doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita harus dalam mendapatkan keberuntungan, mencapai keberuntungan, kita jangan lupa kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, bahwa apapun yang kita dapatkan itu karena restu ilahi, karena Allah mengizinkan sehingga kita bisa mendapatkan itu. So, jangan lupa lebih intenslah untuk melakukan sholat, lebih intenslah beribadah bagi yang beragama lain ya. Mendekatkan diri, berterima kasih, bersyukur ya. Bersyukur itu tidak nanti kita menunggu ketika kita sedang mendapat rezeki banyak atau kita sedang beruntung, jangan. Bersyukur itu bersyukur harus dari sekarang ya, dari apa yang ada pada diri kalian saat ini. Coba menatap kiri kanan ya, syukur ya, syukur saya masih punya rumah, syukur saya masih punya saudara, syukur saya punya anak-anak sehat, syukur saya masih sehat, saya masih bisa nonton nih ramalan zodiak. Ya, saya masih mendengar, saya masih bisa melihat nih Wheel of Fortune. Saya masih berdoa ya, bersyukur itu jangan menunggu ada kebaikan datang kepada kalian, tetapi syukuri hari ini kalian dulu, jangan dulu khawatir dengan hari-hari berikut. Syukuri dulu hari ini, detik ini ya. Kalau kalian sudah bersyukur dengan detik kalian saat ini, maka kalian Tuhan ya pasti akan semakin dekat kepada kalian. Dan rasa syukur kita itu kita tuangkan dengan cara berterima kasih kepada Allah ya, mendekatkan diri ya. Kalau merasa diri punya salah, lakukan sholat tobat ya, atau pengakuan dosa ya. Kalau kalian yang beragama lain, lakukan pengakuan dosa, bertobat, berserah diri ya. Apapun yang terjadi kepada kalian, semuanya harus pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Masalah hal yang akan terjadi di masa depan itu urusan Tuhan ya. Kita hanya bisa berusaha, berdoa, berharap ya, dan berserah diri, tawakal. Jadi yang penting kita bersyukur dulu yang ada di diri kita sekarang ini. Oke, selamat Aries atas kartu keberuntungan kalian ini, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Selamat. Semoga doa-doa kita ini terkabul ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.